Argianto maksudnya kepada Evan Dimas. Ah, dipotong oleh Mukhlis Hadid. Masih Mukhlis Hadid. Masih Mukhlis. Masih Mukhlis Hadid. Sendiri dia. Berbahaya dan terbiak. Serangan-serangan terus dilakukan. Pada depannya ada Ilhamuddin Armarin. Ilhamuddin masuk ke kotak penalti. Masih Ilhamuddin Armarin ke kotak penalti. Berbahaya. Dimas berada dalam posisi yang tepat, saat yang tepat, dan eksekusi yang begitu sempurna. Evan Dimas, placing yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas, berhasil diselesaikan menusuk kanan gawang dari Li Taihui. Indonesia sementara unggul 1-0. Kita lihat pemirsa sujud syukur yang selalu dilakukan para pemain Indonesia, nampak berdoa Evan Dimas Darmono. Evan Dimas berhasil diselamatkan oleh Maldini Pali. Masih Maldini berputar-putar, dia berhasil melewati Pak Minyu. Masih Maldini Pali, masih Maldini ke tengah dia. Evan Dimas! Bagaimana sebuah kombinasi segitiga yang sangat bagus. Evan Dimas diberikan pada Maldini Pali. Ini Maldini Pali menjual ke dalam, melewati satu pemain belakang dari Korea Selatan. Umpan tarik Maldini. Evan Dimas kembali menyambut dan kaki kiri. Evan Dimas 2 gol dalam pertandingan kali ini. Luar biasa Evan Dimas. Gol yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas Darmono. Raffi Murdianto, masih Ilhamuddin berhasil melewati Pak Miyu. Ilhamuddin, ada Mukhlis, Evan Dimas! Selalu menjadi pahlawan di saat-saat penting. Ini adalah hat-trick kedua Evan Dimas di kompetisi resmi. Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia ketika mencetak 3 gol ke gawang Thailand di ajang AFF usia 19 tahun. Ini adalah Ilhamuddin, Evan, kemudian Evan Dimas dengan kaki kiri. Evan Dimas. Kita lihat pemirsa, kerjasama yang sangat baik antara 3 pemain, Ilham, Mukhlis, dan juga Evan Dimas, mampu diselesaikan dengan sangat apik oleh Evan Dimas. Hat-trick Evan Dimas membawa Indonesia unggul sementara 3-1. Sama dengan itu, wasit dari Malaysia Muhammad Amirul Izwan meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Indonesia unggul 3-2 atas Korea Selatan dan berhak maju ke putaran final Piala Asia 2014 di Myanmar tahun depan. Dengan demikian, Indonesia inilah penampilan pertama sejak terakhir kali tampil di 2004. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama